Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita memupuk sudah masuk pupuk yang terakhir, yaitu kisarit. Jadi sudah lengkap ya, mulai dolomit, troposfat, zat atau urea, KCL, dan terakhir kisarit. Oke, untuk kisarit ini memiliki kandungan magnesium dan sulfur. Cuman ada juga yang seperti ini, kemarin dapatnya cuma yang ini sih, yang memiliki MgO. Kita kasih dosis 800 gram. Oke, mari. Ada aja yang kuntet. Umur sawit ini berarti udah 3 tahun 3 bulan. Masih dipegang sama PPKS Malungun. Lumayan lah ini buahnya. Masih isi. Ini yang ada kesalahan pemupukan mungkin waktu itu ya, banyak bunga jantannya, tapi bukan berarti full bunga jantan. Cuman kalau lihat dari kondisi buahnya nih, padat sekali dari bentuk dan warna, buahnya padat. Kita naik di rono ini, tar inilah, gua maju aja. Ada yang sempleh, nggak tahu entah digigit apa. Yang buah jumbo ya, kok banyak dia, besar nih banyak. Pelepahnya entah nggak mau hijau, kayak kawan-kawannya kayak ini gitu kan. Ini kan hijau pelepahnya, yang itu nggak mau dia. Alhamdulillah untuk bunga ini, pokok ini aman dari bunga jantan. Terus jadi nggak muluk-muluk, beberapa batang memang ada yang banyak bunga jantan, beberapa juga ada yang memang nggak mengeluarkan bunga jantan, atau artinya mereka mengeluarkan lengkap. Nah, pokok ini juga putus, nggak putus.
Cuman kalau nggak salah pokok ini belum matangnya, belum sempurna, masih ini rotasi panen masih, nah ini kan belum sempurna merondonya, tapi ya udah merah ya, udah oranye ya. Ini masih kurang tuh 2 3 4 5 hari, 4 sampai 5 hari lagi lah main. Nah, tuh yang banyak bunga jantan. Sini aja lah. Tak usah jauh-jauh. Apapun ceritanya, kalau bibitnya bagus, perawatannya dapet, nggak akan mengecewakan. Oke, semoga ada ilmu yang dapat dipetik sama kawan-kawan di sini yang bermanfaat. Yang jelek nggak usah diambil. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.